إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك عن مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin sekalian, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari terus berlalu. Detik demi detik terus berlalu. Kita tidak bisa menahan geraknya matahari. Tak bisa kita tahan jam demi jam yang berlalu. Umur terus berkurang. Maka khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi yang penuh dosa, begitu pula para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Sesungguhnya bekal menuju perjalanan panjang, bekal menuju perjalanan yang satu hari di dunia, satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, adalah bekal takwa. Khairuz zadi takwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Salawat kita haturkan dan junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang belum pernah kita cium keningnya, belum pernah kita peluk jasadnya, tapi kerinduan memupuk dalam dada sehingga di hari Jumat ini keutamaannya berlipat ganda mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini, di jam-jam ini, di pekan-pekan ini dan di bulan-bulan ini, kita mendapatkan fitnah berupa fitnah politik, fitnah yang terus menggerus keimanan di antara saudara-saudara kita. Ada di antara mereka yang jadi lesu keilmuannya, jadi lesu keimanannya. Kemana mereka di kajian-kajian? Kemana mereka di majelis-majelis ta'lim? Kemana mereka di sujud-sujud panjang? Kemana mereka di solat-solat rawatib berjamaah? Sibuk memikirkan, sibuk mengomentari, sibuk menganalisa, hingga lupa bahwa isu ini akan berlalu begitu saja. Isu setiap harinya akan terus berganti. Hari ini isu ini, besok berganti isu yang lain. Hari ini fitnah ini, besok berganti fitnah yang lain. Kalau kita hanya disibukkan dengan 01, 02, 03, tak disibukkan dengan amal soleh, maka merugilah kita di masa mendatang. Hadirin sekalian, ketahuilah bahwa kepemimpinan dalam agama Islam adalah satu perkara yang agung. Tapi kita harus paham bahwa Allah memilih pemimpin berdasarkan keimanan masyarakatnya. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, demikianlah kami angkat pemimpin di antara mereka dikarenakan mereka yang berbuat demikian. Kalau pemimpinnya zalim, maka rakyatnya pun berada dalam kezaliman. Kalau pemimpinnya saleh, berarti mayoritas rakyatnya pun adalah orang-orang saleh. Jadi jangan sangka
Kalau ternyata kita dipimpin oleh orang-orang zalim, pemimpin kita adalah orang-orang zalim, maka berarti masyarakat, mayoritas dari masyarakat kita masih berada dalam kezaliman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang saleh-saleh Nabi Musa kepada Bani Israel, tapi tetap saja membangkang Bani Israel. Mereka membunuh para nabi, mereka mendustakan ayat-ayat, mereka mendistorsi tafsiran daripada ayat-ayat. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Mereka mendistorsi ayat, mereka waqatlahu al-anbiya, bahkan mereka membunuh para nabi, padahal nabi-nabi mereka adalah nabi-nabi terbaik, nabi-nabi mereka adalah orang-orang terbaik di alam semesta. Tapi tetap saja rakyat yang buruk, meskipun dipimpin dengan pemimpin yang baik, tetaplah menjadi buruk rakyatnya, karena perbaikan itu bukan pada perbaikan pemimpin, tapi perbaikan rakyat-rakyatnya. Kita sesuai dipimpin oleh bagaimana diri kita. Oleh karena itu kaum 'Ad dipimpin oleh Nabi Hud, kaum Samud dipimpin oleh Nabi Saleh. Apakah ada perubahan di antara mereka? Tidak. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal pemimpinnya sudah amat baik, memiliki banyak mukjizat yang sudah Allah perlihatkan di hadapan mereka. Tapi at-tarikh yu'idu nafsah, begitulah memang sejarah mengulang peristiwanya. Tokohnya yang berganti, tapi kisahnya sama. Perannya berganti, tapi skenarionya sama. Begitulah kalau kita menginginkan pemimpin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kitanya harus menjadi Abu Bakar dan Umar. Kalau kita menginginkan pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, maka kitanya harus menjadi Utsman dan Ali. Dikarenakan di zaman Ali bin Abi Thalib, pernah ditanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, wahai Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kritikan terhadapmu tidak sebanyak seperti kritikan kepada Abu Bakar dan Umar. Apa yang telah terjadi?" Apa jawab Ali bin Abi Thalib? "Dahulu kita dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar karena rakyat-rakyatnya sepertiku. Adapun kalian dipimpin sepertiku karena rakyat-rakyatnya adalah kalian." Berarti jangan salahkan pemimpinnya. Salahkanlah diri-diri kalian. Oleh karena itu, dakwah daripada tauhid ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Dakwah nabi dan rasul bukan dakwah politik, bukan dakwah apalagi menggembosi pemerintah, bukan dakwah perang, bukan dakwah dengan jalur kriminalisme. Dakwah para nabi dan rasul, semuanya satu adalah dakwah tauhid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi semuanya agamanya satu, yaitu agama tauhid, menjunjung tinggi tauhid. Sehingga sebagaimanapun tahun politik berlalu, bagaimanapun fitnah politik berlalu, tetap orang-orang beriman berpegang teguh. Dia tetap menghadiri kajian-kajian tauhid, dia tetap menghadiri kajian-kajian ilmiah, dia tetap menghadiri keilmuan-keilmuan yang berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Bagaimanapun pemimpin dipimpin, tetaplah dia mengetahui bahwa yang membenahinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajarlah ada perkataan para ulama, "Kama takununa yuwalla alaikum," seperti itulah kalian berlaku, maka seperti itu pula kalian akan dipimpin. Maka kalau kita menginginkan pemimpin terbaik, maka harusnya diri kita memperbaiki diri-diri kita. Bukankah di sana sini, marak sana sini kita lihat kesyirikan merajalela, orang masih belum paham hakikat daripada kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Mereka masih belum paham sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum paham apa yang diajarkan oleh nabi mereka, belum paham konsekuensi daripada tauhid, belum paham konsekuensi dari beribadah hanya kepada Allah. Maka pembenahan inilah yang perlu kita terus tekankan. Meskipun isu berganti, meskipun perannya berganti, meskipun orangnya berganti, 01, 02, 03, pada dasarnya mereka akan berganti nanti tokoh-tokohnya. Tapi tetap orang-orang beriman berpegang teguh terhadap keimanan, berpegang teguh terhadap iman dan amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari ini tentu fitnah akan terus berganti. Tapi orang-orang beriman tetap kepada keyakinan bahwa dalam mengarungi berbagai macam fitnah kehidupan adalah dengan ilmu. Ilmulah yang menjadi cahayanya, ilmulah yang menjadi penerangnya. Tatkala orang-orang bingung kemana mereka harus menempuh kebenaran, adapun orang-orang beriman tenang, dikarenakan yang menjadi pelita bagi mereka adalah keilmuan-keilmuan di atas Rabbani, keilmuan-keilmuan dan petuah-petuah para ulama. Mereka berpegang teguh di zaman-zaman fitnah. Hari ini hadirin sekalian, nampaknya yang buruk seperti terlihat baik, yang terlihat baik seperti terlihat buruk. Begitulah samar-samar bagi orang yang tidak mengetahui, bagi orang yang tidak rasikh terhadap keilmuan mereka, bagi orang yang bingung menembuh jalan-jalan yang licin. Begitulah orang-orang yang kebingungan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka terlalu yakin bahwa dalam setiap fitnah
selalu ada cara agar mereka berada dalam tauhid dan keimanan yang lurus, yaitu dengan memperoleh keilmuan didasari Al-Quran dan Sunnah. Hadirin sekalian dirahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kita saksikan di hari-hari ini orang memfitnah saudaranya, orang menaruh wala wal bara sesuai dengan pilihannya, padahal wala wal bara kita harus di atas kalimat la ilaha illallah, bukan di atas pilihan-pilihan politik kita. Betapa banyak kita saksikan di tahun-tahun politik suami dan istri bercerai dikarenakan pilihan politiknya berbeda, pandangan politiknya berbeda, padahal hari berlalu, musim berganti, pilihan politik mereka akan berkuasa sedangkan kita akan fokus dengan amal-amalan kita. Bukankah kita akan dihisap sesuai dengan amalan-amalan kita masing-masing? Bukankah kita akan dihisap nanti sendirian dan sendirian? Dan kita nantinya sebagaimana kita keluar dari perut ibu kita sendirian, kita akan dikuburkan sendirian, kita akan dibangkitkan sendirian, kita akan dihisap sendirian, kita akan ditimbang sendirian, kita akan menuju telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendirian, dan kita akan melewati sirat sendirian. Maka siapa yang menyangka bahwa dirinya akan berhadapan dengan Allah sendirian dengan sendirian? Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah." Kami akan datangkan sendirian-sendirian. Maka perbanyaklah amalan ketika sendirian dan sendirian. Bukankah itikaf adalah amalan sendirian? Bukankah berkhalwat di sepertiga malam terakhir dengan ibadah solat malam adalah dengan kesendirian? Maka orang-orang yang sendirian beribadah tatkala sendirian akan mengalami ketenangan ketika beliau di hari kiamat dalam keadaan sendirian. Oleh karenanya syafaat maknanya adalah penggenap, berasal dari kata syafa' yaitu penggenap. Maka orang-orang yang berada di hari kiamat, dia sendirian, bingung, ganjil. Maka orang biasanya di tempat baru, dia terlalu kesepian. Maka dia berharap yang menjadi penemannya berupa syafaatnya di hari kiamat. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di hari-hari ini, jagalah lisan kita. Dan jagalah jari-jemari kita. Umumnya jari-jari kita lebih berbahaya daripada jari-jari di lisan kita. Lebih berbahaya lisan-lisan di jari-jemari kita dibandingkan lisan di mulut-mulut kita. Bukankah komentar-komentar terhadap saudaranya, memfitnah saudaranya, menggibahi saudaranya, ini dapat mendatangkan murka Allah di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fin nar jahannam 70 khariifan." Seorang hamba mengucap satu kalimat, satu kata patah, dua kata patah kata dia ucapkan dan dia tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah perbuatan dosa, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepadanya, maka dijadikan dia dimasukkan ke dalam api neraka, masuk ke dalam yang kedalamannya adalah 70 tahun perjalanan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hari-hari ini kita jaga lisan. Apa yang kita tahu maka tidak perlu kita bubarkan, apa yang tidak kita ketahui tidak perlu kita beberkan, apa yang zahir nampaknya baru kita sampaikan. Bukankah Zainab bintu Jahsyin ketika Haritsul Ifki, ketika ditanyakan ma ra'it, apa perkaramu, apa pendapatmu tentang Aisyah, beliau mampu saja menjatuhkan lawannya yaitu Aisyah yang menjadi saingan dari kecintaan Nabi, tapi beliau mengatakan, uhmi sam'i wa basari, aku jaga penglihatanku, aku jaga pendengaranku, ma'alimtu illa khairan, aku tidak mengetahui dan mengenalnya kecuali tentang kebaikan dan kebaikan. Begitulah saudara muslim, hendaknya kita kalau kita tidak mengetahui jangan ikut berkomentar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berkomentar terhadap hal yang tidak kita ketahui kebenarannya, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan semuanya akan ada hisabnya di hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجائر النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبينا والخاتم سيد ولد آدم
الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لي بإثته إبراهيم عليه السلام حين كان يعرف قعيد بن الله المحرم، وصلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وعني مكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك على أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المخلصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين، اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.